Ya, saya pernah duduk di sana, tapi saya tak pernah dengar dalam sejarahnya ketua polis negara mengatakan tak boleh sebut soal 3R. Boleh sebut, tetapi jangan menyebut tentang perkara-perkara yang boleh menyentuh apa nama sensitiviti ataupun perasaan perkauman dan sebagainya itu. Jadi bila mana ketua polis negara bawah-bawah ini mengatakan jangan sebut langsung, saya faham memang ada akta hasutan dan lain-lain lagi. Saya fikir kenyataan itu tidak tepat. Jadi saya minta seperti yang Bapak Menteri, boleh tak beritahu kepada ketua polis negara, jelaskan boleh, pasal kita ada hak dan kebebasan untuk bersuara, semua kita boleh cakap cara yang baik. Jadi kalau tak ada banyak soal nak memperjuangkan nasib kaum orang Melayu, takkan itu bercanggah? Atau nak mendukung perlembagaan negara menegakkan sistem beraja, takkan itu bercanggah? Jadi kalau kita nak cakap sekarang ni takut, pasal pihak polis yang saya beritahu tidak ada SOP. Jadi siapa sebut kita panggil, dan saya dah 5 kali kena panggil, padahal saya tidak mengacu sesiapa. Jadi boleh tak yang Bapak Menteri minta supaya ketua polis tarik balik kenyataan itu dan berikan penjelasan secara terperinci? Yang keduanya, saya nak tahu tentang status kalimah Allah, di manalah kedudukannya dan bagaimanalah cara kerajaan nak menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Selamat Menteri. Terima kasih. Rakan saya dari Pago, kalimah Allah, ekoran keputusan Hakim Mahkamah Tinggi dalam kes Jill Island lawan Kerajaan Persekutuan, Tan Sri sedia maklum bahawa keputusan itu memenangkan Jill Island atas asas bahawa Jemaah Menteri pada mesyuarat 1986 dulu terhadap 4 istilah telah diberikan keputusan yang dianggap sebagai partially banned. 4 istilah. KDN sebagai kementerian yang mengawal selia melalui akta penerbitan dan mesin cetak mengeluarkan arahan pentadbiran beberapa bulan selepas keputusan Jemaah Menteri. Arahan pentadbiran di bawah KDN melalui bahagian PK ialah totally banned. Jadi hakim pembicaraan Mahkamah Tinggi, dia sebut mahkamah ini mahkamah civil. Dia bukan nak buat keputusan mengenai teologi. Isu ini isu administratif, ada percanggahan antara keputusan Jemaah Menteri dengan arahan pentadbiran yang dikeluarkan oleh KDN. Dia buat keputusan berasaskan kepada percanggahan itu. Mahkamah Tinggi, Peguam Negara kemudian menasihati bahawa kita tidak meneruskan rayuan. Sebaliknya, arahan pentadbiran itu tidak lagi boleh digunapakai kerana keputusan Mahkamah Tinggi. Maka kita mengadakan arahan pentadbiran yang baru. Bagaimana arahan pentadbiran baru? Kita telah mengadakan sesi libat urus 5 kali. Dan kemudian hasil libat urus itu telah pun kita bentangkan pada MKI yang dipengerusikan oleh Tuanku Sultan Selangor. Saya dipahamkan agenda tentang hasil libat urus itu sebagai satu cadangan ke arah membina arahan pentadbiran baru, dijadualkan akan dibentangkan kepada Mesyuarat Raja-Raja yang akan bersidang di antara 25 hingga 27. Okay, itu hasil sekarang ini ya. Hasil perbincangan dah ada, dah dibentang pada MKI di Pengerusi Sultan Selangor dan dijadualkan dibentangkan oleh Sekretariat MKI kepada Majlis Raja-Raja. KDN akan mengambil panduan daripada situ untuk mengadakan garis panduan yang baru bagi isu penggunaan kalimah Allah. Baik. Ketua Polis Negara dikatakan mengeluarkan kenyataan tak boleh bercakap tentang 3R. Tuan Sri, nak cakap tentang bangsa kita, kasih sayang pada bangsa, bangsa mesti rajin, bangsa mesti terus maju, tingkatkan martabat dan kemuliaan, tak ada siapa hal. Tak ada salah apa-apa pun. Teruslah cakap. Tak ada isu apa. Okey? Tak ada. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh kalimah macam ini. Mengundi Pakatan Harapan adalah bahaya kerana Pakatan Harapan menaja kumpulan Yahudi.
Itu tak boleh lah. Ya. 17/11/2022, 5 petang. Aduan telah dibuat di atas ucapan Paguh dalam ceramah Mega PN Best 16/11/2022 di Padang Bukit Mo, Parit Jawa. Sigading. Yang ini disebut. Jadi polis terpaksa buka siasatan lah. Sebab ada aduan. Apa kalimahnya? Nak cakap tentang bangsa Melayu, Islam agama yang suci, murni, silakan. Tapi bila sampai kepada bahaya Pakatan Harapan kerana menaja kumpulan Yahudi dan menyebabkan kristianisasi di Malaysia, polis siasatlah. Ya, kalau polis siasat atas ini, Tan Sri dipanggil lah. Tak adalah hina dipanggil ke balai polis, tak ada apa. Bagi kenyataan satu-satu dua ambil. Itu aja. Kenyataan macam ini. Contoh, kenyataan bagaimana yang polis siasat. Bagi contoh. Eh? Baik. Saya ambil contoh. Baik. Ini yang dibuat oleh Marang. 30 Julai 2022. Ada aduan dibuat. Sepanjang 22 bulan memerintah, Pakatan Harapan telah merungkai Perlembagaan Persekutuan, buang Islam, cabar istimewa orang Melayu. 22 bulan saya dengan Paguh sama-sama dalam kerajaan. Pernahkah Paguh, cuba kita recall balik, pernah tak 22 bulan tu ada sebarang kertas Jemaah Menteri atau sebarang keputusan di peringkat majlis tertinggi Pakatan Harapan kita sebut nak rungkai Perlembagaan dan nak buang Islam? Tak ada. Tapi ini diungkap. Oleh kerana itu aduan dibuat. Aduan dibuat. Ya. Baik. Semalam pun sebut lagi. Penjelasan ya, Mat. Nanti ya, saya belum habis lagi. Okay. Saya belum habis lagi, saya tengah jawab Paguh. Jawapan ini dah bersambung. Ya, jawab. Saya tengah jawab Paguh. Bagaimana dengan kenyataan Arau? Baik. Pagan? Arau. Nanti kejap Arau. Arau duduk Arau. Semalam penutup muktamar, Marang sebut lagi, 3R ni patut dikenakan pada perkara yang mengancam agama Islam dan undang-undangnya. Ya, bukan ambil tindakan pada orang yang menasihati kerajaan, menasihati orang Melayu tentang 3R. Nasihat tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi bila sebut perbuatan ini dalam mencabar Islam, mencabar Allah, mencabar raja-raja, tapi tak disebut siapa cabar, ungkapan di mana, kat mana disebut, tak ada. Lontar macam tu aja. Ya, cabar undang-undang syariah ni mencabar agama umat Islam, mencabar Allah Tuhan kita, mencabar Nabi kita. Kat mana dalam negara kita hari ini yang Allah itu, yang Islam itu dicabar dan segala macam ni? Jadi kalau umpamanya aduan dibuat terhadap perkataan-perkataan macam ni, saya nak sebut kenapa kita PAS menolak PH. Kerana dalam PH ada DAP. Okey, tak apalah, walaupun hakikatnya 1999 PAS duduk dengan DAP, 2004 dengan DAP, 2008 di mana DAP bertanding PAS jangan bertanding, di mana PAS bertanding DAP tak bertanding, tak ada masalah waktu itu. 2013 di Selangor memerintah sama. Ya. Dipegak. Baik. Tapi bila disebut PH menolak Islam, menyokong komunis, puak yang khianat dan puak yang menolak raja. Bila pula kita tolak raja? Ini diungkap bila? Diungkap dalam perutusan video dalam kuliah duha Masjid Rusila 14 Oktober 2022. Jadi terpaksa aduan dibuat dan disiasat. Jadi ini Paguh dan rakan-rakan ahli parlimen, dalam konteks inilah Tan Sri IGP memberikan nasihat. Ini konteks yang latar belakang. Saya ada berpuluh lagi kes yang disiasat ni Tan Sri sekarang ni. 104 kertas siasatan dibuka. 104. Di sebelah sana pun ada, di sebelah sini pun ada. Sama. Ya, kita buat semua siasatan 104 yang saya diberikan apa namanya bahan untuk memaklumkan. Saya boleh sebut lagi
perkataan-perkataan yang saya katakan bahawa kanun keseksaan, akta komunikasi, perlembagaan persekutuan, ini hal-hal yang menjadi panduan kepada kerajaan dalam menangani isu 3R. Penjelasan sikit. Yang tak yang tak dihalang terus apa dia? Silakanlah nak cakap tentang agama, tentang bangsa, silakan. Ya, sebab kita pun seperti mana sebelah sana, kita pun beriman dengan Al-Quran yang sama. Kita baca ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kita baca. Saya pun dulu usrah belah sana dengan Kota Baru. Naqib yang sama bacalah. Kita tahu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Untuk lita'arofu, saling kenal-mengenal. Relevan tu. Relevan lah. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Bukan gelar kafir, Zionis. Itu bukan lita'arofu. Penjelasan yang Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Selangor, silakan. Penjelasan yang Muhammad. Sambungan. Arau, dia tak ada penjelasan Arau. Arau, ini soal Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Please Arau, please. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri KDN yang sangat jelas dan tuntas jawapan semua seluruhnya yang dibentangkan sebentar tadi. Soalan saya terkait dengan bagaimana kita sebagai semua sebagai ahli parlimen, ahli pembikin undang-undang, pengubah undang-undang mesti bertanggungjawab. Pada akhirnya, seperti mana yang dijelaskan oleh Menteri, 3R tidak ada mati, 3R itu tidak ada masalah untuk kita gunakan dengan sebaiknya. Tetapi apabila ia telah terkait dengan persoalan kepentingan dan kepartaian parti ataupun kepentingan kepartaian, ia menjadi rosak. Tan Sri Yang Dipertua. Lalu persoalan saya sini adalah untuk kembali kita semua diingatkan. Siasah adillah, siasah yang adil mengikut kata Imam Ibn Uqail Al-Hambali menyebutkan bahawa mudahnya adalah siasah itu, siasah yang adil yang diiktiraf oleh Islam itu adalah apapun public policy, polisi-polisi dan dasar-dasar kerajaan yang akhirnya mesti akrabu ilas salah wa ab'adul anil fasad, mendekatkan yang baik dan menjauhkan yang buruk. Soalan saya Tan Sri Yang Dipertua, dalam keadaan kita berdepan dengan cabaran ini, ya, yang akhirnya digunakan syurga dan neraka ini, dan perkara yang pertama yang nak saya bangkitkan adalah sejauh mana kerajaan, Menteri KDN, sejauh mana kerajaan dalam menangani perkara ini serius dalam mewujudkan satu rang undang-undang, akta kebencian kaum, dan especially melalui ucapan dengan mewujudkan satu anti hate speech dengan izin ataupun akta ucapan kebencian yang sekaligus mesti dimasukkan juga dengan akta anti diskriminasi, kerana inilah antara punca yang membawa kepada keberentakan yang sedang kita lihat dan akan terus kita lihat andainya rang undang-undang ini tidak dapat kita gubal. Baik, terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri. Assalamualaikum Menteri. Tan Sri, saya sambut baik syur cadangan sahabat saya dari Kuala Selangor. Apa saja ikhtiar yang boleh kita buat, termasuk menggunakan platform ini, tempat di mana kita menggubal undang-undang bagi menjamin keamanan dan keadilan, itu satu syur yang sangat baik. Tan Sri, undang-undang satu bab, pokok pangkalnya adalah kita yang bergelar politician yang memegang amanah sebagai pemerintah. Di sana, di luar sana ada 30 juta rakyat yang mengharapkan negara ini ditadbir urus dengan baik. Rakyat nak pergi kerja selamat, hantar anak sekolah selamat. Ya, kita nak yang itu, suasana ini. Karena itulah, cara yang paling baik adalah kita mulakan dulu dengan diri kita, menganggap bahawa kita masuk politik ni pun sebahagian pada ibadah. Ya. Seru buat baik dan larang buat jahat. Itu dalam kepahaman saya tentang manusia ni, Tan Sri Yang Dipertua. Dalam Quran dia cerita di dunia ini klasifikasi manusia itu ada tiga. Muslim yang mengucap syahadah. Yang tak mengucap syahadah disebut non-Muslim. Kategori ketiga adalah the aggressor. Hereafter, akhirat nanti ada dua je kategori manusia.
pengakhiran yang baik atau pengakhiran yang tidak baik. Dua aja. Sebab itu dia yang bergelar Muslim dalam dunia ini pun ada lagi lima klasifikasinya. Ada Aulia, ada Solihin, Solihun, ada Fasikun, ada Zalimun, ada Munafikun. Di kalangan kita yang Muslim itu pun yang mengucap syahadah, ada lagi klasifikasinya. Mudah-mudahan kita nak tergolong yang baik-baik. Jadi don't simply kita accuse. Ini kafir, ini munafik, ini tak. Itu urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi panduan supaya kita tengok. Penjelasan. Allah Ta'ala ceritakan yang tentang yang kriteria itu supaya terasa yang kriteria yang ni nampak. Nampaknya kena kat aku. Bukan tengok kat orang lain. Yang Pak Menteri. Di kalangan non-Muslim pula, penjelasan Al-Quran pun membahagikan kepada etis, kepada musyrik, kepada kafir, kepada rejector dan kepada ahli kitab. Bagi saya tanya soalan. Baik. Karena itu. Bagi saya tanya soalan. Umat. Tambah yang kedua. Ini kafir dah selesai. Bila Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran tentang karakteristik. Kalau siapa zalimun, siapa fasikun. Kita cuba jauh dan kemudian kita cuba tengok. Barangkali sifat tu ada pada aku. Barulah betul. Ni bila nampak yang itu, ha, ni sikap ni tak ada pada aku. Ada ini pada orang lain. Apa? Masa dah habis ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya jemput Tuan kedua. Azli. Jom kita berceramah kat luar. Shah Alam. Saya cabar Menteri Dalam Negeri berceramah saya kat luar. Saya jemput Tuan Azli bin Yusof Shah Alam.